Berikut hasil pertandingan final Australia Open hari ke-6, Minggu 16 Juni 2024, serta daftar turnamen berikutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil final Australia Open hari ke-6, Minggu 16 Juni 2024, partai final pertama sektor ganda campuran, ranking 5 dunia asal Cina, Jiang Zhenbang dan Wei Yasin berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas rekan senegara ranking 69 dunia, Guo Xinhua dan Chen Fanghui dengan skor 21-12, 16-21, dan 21-12. Partai final kedua sektor tunggal putri, ranking 11 dunia asal Jepang, Aya Ohori berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas ranking 31 dunia asal Indonesia, Esther Nurumi Triwardoyo dengan skor 17-21, 21-19, dan 21-16. Partai final ketiga sektor ganda putri, ranking 18 dunia asal Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas wakil Malaysia, Lai Peijing dan Lim Chiu Xian dengan skor 12-21, 21-7, dan 21-13. Partai final keempat sektor tunggal putra, ranking 8 dunia asal Malaysia, Li Zijia berhasil meraih gelar juara setelah menang permainan 3 game atas ranking 6 dunia asal Jepang, Kodai Naraoka dengan skor 21-19, 11-21, dan 21-18. Partai final kelima sektor ganda putra, ranking 8 dunia asal Cina, Yi Jiting dan Ren Xiangyu berhasil meraih gelar juara setelah menang 2 game langsung atas ranking 17 dunia asal Indonesia, Muhammad Hasan dan Hendra Setiawan dengan skor 21-11 dan 21-10. Daftar turnamen bulu tangkis berikutnya bulan Juni, Juli, dan Agustus. Kaohsiung Master 18-23 Juni Super 100, US Open 25-30 Juni Super 300, Kanada Open 2-7 Juli Super 500, Olimpiade Paris 27 Juli sampai 5 Agustus yang akan digelar di Prancis, Boji China Super 6-11 Agustus Super 100, Jepang Open 20-25 Agustus Super 750, Indonesia Super 100 27 Agustus sampai 1 September Super 100, dan Jepang Open 27 Agustus sampai 1 September Super 750. Itulah hasil pertandingan final Australia Open tahun 2024. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga.